Mas Basit, gimana nih untuk ekor pendeknya, aman ya Mas Basit ya? Aman, udah ngepur, jadi gua udah pada mulai-mulai bunyi juga. Tadi juga udah kepantau kan yang udah di shot juga. Ada burungnya yang emang kepantau bunyi, yang kencang ngeplong. Mulai bunyi, udah mulai ngeplong ya Mas ya? Kalau mau nggak percaya kita unboxing satu ya. Bukti kalau ini jamin non gembung. Jamin non gembung ya Mas ya? Assalamualaikum Mas Basit. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Mas Basit? Alhamdulillah baik. Mas, untuk stok yang ready apa aja Mas Basit? Stok main melimpah kalau emang dengan saya Bro Cinta ini pokoknya ya. Boy terkenal dengan MH non gebunga yang kualitas oke banget pokoknya. Kualitasnya di sini juga. Pokoknya kalau di sini beli bahan rasa rawatan pokoknya. Oke. Di sini ada juga yang baru-baru banget nih, baru hangat banget datang Wambi. Wamai. 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 Oke, untuk stok ada berapa ekor Mas? Stok kalau tadi Wambi ada 50, kalau yang murah ada sekitaran 100 ekor. 100 ekor untuk MH non gembung sama body big ya Mas ya? Ya, body big ada, body medium ada, tinggal pilih, pokoknya tinggal calling, kalau enggak langsung PJB ya. Ekor klewer-klewer ya Mas ya? Iya. Untuk kirim-kirim gimana Mas Basit? Kirim-kirim alhamdulillah bisa, tapi masih sekitaran Jakarta, kalau luar Jakarta, luar pulau, alhamdulillah belum bisa. Oke, untuk tukar tambah gimana Mas Basit? Kalau tukar tambah bisa asal-asal antara pembeli penjual sama-sama, oke? Dan satu sarannya no minus saja, Bang. No minus. Oke, untuk yang belum tahu nama kiosnya apa Mas Basit? Kiosnya kios Haji Ma'ruf. Haji Ma'ruf. Lantai dasar pasar Lantai Belum dasar ya Mas. Iya, paling belakang posisinya depan WC bagian belakang dekat pasar Sang. Kita review, kita like, comment, and share. Dan juga yang subscribe apa nama channelnya Om? Tweet Kicau, Mas. Tweet Kicau, Pak. Okay. Jangan lupa subscribe dulu lah. Nyalakan lonceng nanti sikasinya pokoknya. Oke Mas Basit, thank you Mas Basit. Amin, non gembung Bang. Tuh bolanya tuh guys. Bolanya W semua ya Mas ya. Bolanya W tuh. Bolanya W. Tuh, jadi ini jamin non gembung. Jamin non gembung ini burung pilihan semua ya Mas ya. Untuk oh, iya. Mas ya. Pokoknya udah sortiran yang sortiran grade A semua ya Mas ya. Yo eh. Pokoknya kalau di sini di Haji Ma'ruf pokoknya beli bahan rasa rawatan ya. Oke, beli bahan rasa rawatan ya Mas ya. Itu salah satu slogan yang paling familiar ya Mas ya. Bahan rasa rawatan. Mantap banget. Mantap ya Mas ya. Oke Mas, thank you Mas. Di sini tersedia untuk body big ya bosku ya, ini untuk penampakan dari body big nya di nota Rp1.700.000 untuk panjang ekor di 19 cm ya bosku ya. Ini untuk penampakan, udah ngepur ya Mas Basit ya? Udah mulai pur halus ya, masih semi pur ya Mas Basit ya? Masih tersedia juga untuk body bignya bosku ya, ini untuk penampakan dari body bignya ekor di 15 cm bosku. Ini untuk nota berapa ya Mas ya? Nota 5. Di nota Rp1.500.000. Masih tersedia juga untuk body big bondolannya bosku ya, ini untuk penampakan dari body big bondolannya bosku. Burung terpantau aktif ya bosku ya. Masih semi pur bosku, untuk nota di Rp1.100.000. Di sini tersedia juga MH non gembung ya bosku ya. Ini untuk penampakan dari MH non gembung ya. Body medium ya Mas ya. Bondolan ya Mas ya. Untuk bondolan berapa Mas? Notanya Mas. Di nota Rp1.000.000. Untuk stok full ya Mas ya. Stok melimpah. Di sini tersedia juga untuk MH non gembung ekor pendeknya bosku ya. Ini untuk penampakan dari MH non gembung ekor pendeknya di nota Rp1.150.000. Ini masih tersedia juga untuk MH non gembung ekor pendeknya bosku ya. Ini udah rajin bunyi bosku. Sudah mulai ngeplong-ngeplong ya Mas ya. Di nota Rp1.150.000. Burung udah terpantau ngepur semua ya Mas ya. Aman ya Mas ya. Ini untuk MH non gembung ekor pendek ya bosku ya. Body sehat-sehat semua bosku.
gitu. Untuk stok ekor pendeknya melimpah ya bosku ya. Langsung datang saja ke kiosnya Haji Ma'ruf ya bosku ya, Pasar Burung Pramuka, lantai dasar. Ini untuk penampakan dari M. Hanon Gemungnya, ekor 17 up ya mas ya. Burung terpantau aktif ya bosku ya. Untuk nota di Rp1.350.000. Burung terpantau sudah mulai rajin bunyi ya, dan sudah mulai ngepur bosku. Ini untuk penampakan M. Hanon Gemung, ekor panjangnya bosku ya, full stock ya bosku ya. Untuk lebih detailnya langsung cek di kiosnya Haji Ma'ruf ya bosku ya. Melimpah ya bosku ya, untuk ekor panjangnya bosku. Kayaknya kalau mau tinggal calling aja. Untuk lebih jelasnya langsung pantau atau langsung telepon saja bosku di nomor yang terampil di deskripsi video bosku ya. Dan di sini juga tersedia untuk M. Hanon Gemung ekor 16 ya bosku ya. Ini untuk penampakan dari M. Hanon Gemung ekor 16 up-nya. Untuk nota berapa ya mas? Di nota Rp1.200.000. Burung sudah semi pur ya mas ya. Sudah mulai pur kasar ya mas ya. M. Hanon Gemung ekor 16 up. Untuk stok melimpah ya bosku ya. Burung semua di sini pilihan semua ya. Jadi tinggal pantau-pantau saja. Untuk cocok langsung bayar. Untuk stoknya melimpah ya bosku ya. Di sini tersedia juga untuk wambinya bosku ya. Ini untuk penampakan wambinya sudah mulai rawatan ya mas ya. Rawatan ya mas ya, sudah mulai terpantau bunyi nih mas. Sudah mulai rajin bunyi ya. Kalau yang emang yang rajin kan yang itu yang pembangunan yang bukan. Ini untuk nota berapa ya mas? Nota 2.500.000. Ini untuk penampakan dari wambinya bosku. Stok ada 50 ekor. Untuk stoknya full stok. Di sini tersedia juga untuk murai batu. Betina ya mas ya? Ya betina. Betina trotoar. Masih perawan gitu. Medan ya mas ya? Ya Medan. Medan. Murai batu Medan betinanya bosku ya. Untuk nota berapa ya mas? Nota 750. Di nota Rp750.000. Untuk stok ada berapa ekor mas? Stok ada 2. Stok ada 2 ekor ya bosku ya. Di sini tersedia juga untuk anis kembangnya bosku ya, anis kembang udah hutannya bosku, di nota Rp350.000. Untuk anis macannya di nota Rp300.000 bosku ya, stok full bosku. Dijamin full total ya mas ya. Untuk penampakan dari anis macannya bosku ya. Cawatan ya mas ya. Di sini tersedia juga untuk anis kembang rijekannya bosku ya. Untuk penampakan dari anis kembang rijekannya di nota Rp250.000. Untuk stok ada berapa ekor mas? Untuk stok ada 5 ekor ya bosku ya. Ini untuk penambahan dari anis kembang rijekannya bosku ya. Masih bisa nego-nego mas ya? Masih bisa nego-nego ya? Gampang, paling kalau PJB.
Oke, siap-siap mas. Di sini tersedia untuk parkir Australianya atau park Australia. Untuk nota satuannya di Rp600.000. Untuk sepasangnya berapa mas? Ya 12. Jadi sepasangnya itu Rp1.200.000. Ini siap produksi. Siap produksi ya mas ya. Untuk stok ada berapa ekor mas? Ini untuk penampakan dari paket Australianya bosku ya, burung terpantau mulus-mulus ya bosku ya, sudah siap produksi bosku. Masih tersedia juga untuk beranjangan Papuanya atau aliena bosku ya. Ini untuk penampakan dari beranjangan Papuanya. Sudah gacor ya mas ya? Sudah mulai rajin ya mas ya. Ini untuk nota berapa mas? Nota biasanya harga 12, aku banding jadi harga 1.000 aja. Rp1.000.000 bosku ya. Jadi 1.000.000 aja. Burung sudah mulai rajin bunyi ya bosku ya. Stok ada berapa ekor mas? Aliena cuma satu-satunya, soalnya antik. Untuk stok cuma terbatas ya bosku, cuma satu ekor bosku untuk ganjangan Papuanya. Durasi lumayan lah. Di sini tersedia juga untuk lovebird pasangannya bosku ya. Ini untuk penampakan dari lovebird pasangannya. Masuk di green series ya bosku ya. Ini untuk nota berapa mas? Pasang 500. Di nota Rp500.000. Siap produksi ya mas ya. Ya prediksi, pokoknya mau dibuat main juga bisa, buat produksi juga bisa. Main, kalau ini kebanyakan buat main. Buat main ya mas ya? Durasi panjang. Dewasa nih atau masih muda mas? Dewasa. Dewasa ya. Penampakan dari lovebird blue seriesnya di nota Rp500.000 pasangnya bosku ya. Masih bisa nego ya mas ya? Gampang lah. Untuk nego-nego langsung kontak saja ke nomor 2 ya bosku ya.